rating untuk film di Indonesia dikeluarkan oleh LSF, Lembaga Sensor Film. Entah itu film Hollywood, dari luar negeri, dari Hong Kong, dari manapun, bahkan film Indonesia sendiri. Itu direview dulu oleh LSF, lalu dikeluarkan satu buah rating tertentu. Apakah semua umur, dewasa, atau apa? Cukup mudah sebenarnya. Kita cuma tinggal ngelihat posternya saja. Semestinya di sana sudah ada informasi. Sedangkan di luar negeri, ada satu lembaga yang sama. Tugasnya untuk melakukan review satu buah film sebelum di launch. Sedangkan untuk aplikasi atau games, biasanya saya menggunakan referensi ESRB. Entertainment Software Review Board. Satu buah lembaga di Amerika yang tugasnya adalah, yang fungsinya, melakukan review dari satu buah aplikasi atau games. Coba deh Anda cari. Cobalah Anda teliti. Rating apa yang ada di dalam konten-konten games, aplikasi, dan film. Sebelum mengajak anak Anda untuk nonton. Sebelum menginstal aplikasi tersebut ke dalam handphone anak Anda. Sehingga Anda akan lebih aman